Selamat datang di channel Sukadi Pohon Rindang. Bagi penonton jangan lupa subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sobat pohon rindang. Hari ini kita mau buat ketupat lebaran. Kita mau Idul Fitri. Kita membutuhkan apa bahannya? Janur. Janur ini. Oke, kita siapkan dulu ya. Ini janurnya. Kita buat ketupat gini. Satu, dua. Kemudian satunya lagi sama seperti sisi yang sebelah kiri. Satu, dua. Oke, kita masukkan yang pertama, kemudian silang lagi. Gagal. Ulangi. Biasa gagal itu sudah biasa di dalam kehidupan ini. Kita ulang lagi. Nanti kita rekam yang lebih dekat. Oke,
Saya pertama kali pandai buat ketupat itu sekolah apa ya? SMP kalau nggak salah. Tapi awal-awal buatnya dulu itu jadi ketupat bawang, tidak berbentuk segi empat. Ketupatnya bisa diisi beras ketan atau beras biasa. Biasanya dimakan dengan apa? Opor ayam atau rendang. Kita tinggal kita rapikan. Kambing, ayam. Ini saya buat ketupat untuk Idul Fitri 1441 Hijriah. Yang bisa buat ketupat silakan komen di bawah bagaimana pengalaman pertama kali buat ketupat. Memang harus sabar. Karena ya namanya juga skill untuk skill. Oh, jadi deh kalau lumayan lah ya. Silakan komen di bawah, kalian bisa buat ketupat jenis apa aja. Itu adik saya Fitri Suhana. Gimana sudah jadi? Sudah. Nanti saya akan coba rekam lebih apa dekat gimana buatnya tadi. Oke guys, ketupat. Ini sudah ada jadi tadi beberapa. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke guys, seperti ini kita buat ketupatnya ya. Oke, sisi sebelah kiri segini lebarnya, satu kita putar, dua ya. Oke, satunya satu dua. Oke, jadi gini, timpa dulu atas, masukkan yang ini di dalam. Oke, masukkan di luar. Oke, satunya sama seperti yang pertama tadi. Ini ditarik. Oke. Nah, kemudian yang ini yang kiri kita lengkung, masuk, keluar, masuk. Oke, tahan. Oke, sebaliknya tadi. Ini di sisi sini ya. Oke, kita masukkan. Oke, terus terus sampai ke ujung. Oke, tahan. Kemudian yang ini masukkan. Oke, kita putar.
menyebutkan oke, ini terakhir. Thank you.